sahabat Om Kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dilansir dari jakartakompas.com, acara lamaran hingga pernikahan Heiko Panjerpeken dan Rangga Ajob akan disiarkan secara langsung dari salah satu stasiun televisi. Sebelumnya Rangga Ajob dan Heiko Panjerpeken telah mengumumkan acara lamaran mereka tentunya. Jelas balik sebelum Rangga Ajob dan Heiko Panjerpeken, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga mengiyakan secara langsung rangkaian pernikahan mereka di televisi. Namun hal itu menimbulkan kontroversi, bahkan Komisi Penyiaran Indonesia yaitu KPI turun tangan tentunya. Ayahanda Heiko Panjerpeken mengatakan, mulai dari acara lamaran hingga pernikahan Heiko Panjerpeken dan Rangga Ajob sudah dipastikan akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi. Namun ayahanda Heiko pun tidak memberitahukan kapan pernikahan Heiko Panjerpeken dan Rangga Ajob diselenggarakan. Sang ayah pun menjelaskan konsep lamaran putrinya itu yang akan diselenggarakan beberapa waktu ke depan itu akan langsung konsep sederhana, sementara pernikahan ala adat Bali yang merupakan asal Heiko Panjerpeken. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai informasi ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dilansir dari jakartakompas.com, acara lamaran hingga pernikahan Heiko Panjerpeken dan Rangga Ajob akan disiarkan secara langsung dari salah satu stasiun televisi. Sebelumnya Rangga Ajob dan Heiko Panjerpeken telah mengumumkan acara lamaran mereka tentunya. Jelas balik sebelum Rangga Ajob dan Heiko Panjerpeken, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga mengiyakan secara langsung rangkaian pernikahan mereka di televisi. Namun hal itu menimbulkan kontroversi, bahkan Komisi Penyiaran Indonesia yaitu KPI turun tangan tentunya. Ayahanda Heiko Panjerpeken mengatakan, mulai dari acara lamaran hingga pernikahan Heiko Panjerpeken dan Rangga Ajob sudah dipastikan akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi. Namun ayahanda Heiko pun tidak memberitahukan kapan pernikahan Heiko Panjerpeken dan Rangga Ajob diselenggarakan. Sang ayah pun menjelaskan konsep lamaran putrinya itu yang akan diselenggarakan beberapa waktu ke depan itu akan langsung konsep sederhana, sementara pernikahan ala adat Bali yang merupakan asal Heiko Panjerpeken. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai informasi ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini.